silakan Bu. Iya. Nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Nurul Khair Muara Karang Timur Jakarta Utara. Oke. Pertanyaan saya gini, Ma. Gimana? Kalau seorang anak yang berdosa sama orang tuanya, misalnya kita melawannya bukan ini, Ma. Jadi hanya dengan diam, tapi orang tua itu sekarang sudah meninggal. Jadi bagaimana, Ma, itu apakah cukup kita hanya dengan misalnya dengan beristighfar atau kita melakukan sholat mungkin ditutup dengan sholat sunnah juga? Tidak cukup. Perbanyak sedekah ke masjid, ke musola, ke anak yatim, fakir, miskin, kaum duafa. Niatkan di hati pahalanya buat orang yang meninggal. Banyak berdoa, ya Allah terima amal ibadahnya, terima iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya. Kemudian kalau kita berangkat haji, misalnya suatu ketika kita berangkat, badalkan haji, badalkan umroh, jalanin silaturahim yang mereka lakukan dulu. Di banyak cara yang bisa kita lakukan, tidak cukup hanya istighfar, itu tidak akan memadai. Tetap dia berdosa, tapi seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,